Hai, selamat siang guys. Jinan udah lama nggak SR on cam. Gimana aku bisa jawab ya pertanyaan ini? Ada yang bisa jawab nggak? Aku katanya udah lama nggak showroom on cam. Gimana tuh? Ya, begitulah. Ya, aku sekarang lagi pengen radio. Soalnya kemarin-kemarin aku on cam gak sih? Kayak sin banget. Tapi sebenarnya aku pengen showroom jam berapa ya? 1:30 kayaknya. Terus aku nonton series dulu kan. Pas aku nonton, terus tiba-tiba kaget, udah jam segini. Like, oh my god. Waktu berlalu sangat cepat. Kalau nonton series tuh emang gitu, gak kerasa. Nggak berasa karena asik, karena fokus banget nontonnya, kayak terus kepo, penasaran, kayak habisnya apa sih jadinya tuh, kayak nggak kerasa aja tiba-tiba lah udah jam segini gitu. Bentar guys. Series apa, series di Netflix judulnya apa tadi, Dynasty. Aku nonton itu udah dari lama banget, kayak udah dari setahun yang lalu apa ya, apa 2 tahun yang lalu, aku lupa. Terus dia tuh sempat kayak nggak lanjut gitu di Netflixnya. Dia tuh kayak series di TV, tapi TV di luar negeri gitu. Nah, terus aku pikir, oh berarti dia nggak lanjut kali ya di Netflix, ya udah. Terus tiba-tiba pas aku udah lama nggak buka Netflix, aku buka, tiba-tiba ada tulisan new episodes. Terus kayak, oh my god, okay, aku nonton gitu. Genre apa tuh? Apa ya? Drama kali ya? Kayak tuh permasalahan keluarganya tuh kayak banyak banget gitu, tuh seru sih. Riverdale kan juga ada nih, tapi aku nggak tahu nih dia seru nggak sih, soalnya kemarin-kemarin kayak nggak seru gitu loh. Season 5, yes.
recommended buat nonton nggak nih? Buat aku sih aku suka sih. Enakan series horror atau drama? Tergantung. Aku sih yang penting ceritanya bagus, seriesnya bagus. Pasti aku suka. Kalau kalian mau coba nonton ya nggak apa-apa. Coba aja. Kalau enggak ya ya udah nggak apa-apa juga. Sebenernya aku juga agak bingung ngapain hari ini di showroom. Jadi ya kita santai-santai aja lah ya. Oh my god, Pokemon aku kenapa nggak bisa login? Konten sparring Pokemon Unite. Eh sumpah aku gak bisa login, kenapa ya? Hai Jinan, hai Hilly Curl. Aku bingung pakai foto apa ya, jadi yaudah aku pakai ini aja nih, kocak sih sumpah gambarnya. Kayak ini kira duduk kayak gitu. Apa ini? Sarina. Wow. Oke. Emang gak SR-nya gak tau. Gak tau. Kasian kedinginan. Iya. Mungkin ya, mana sendirian lagi. Biasanya ada temen gitu. Ini sendirian gitu. Aku pernah lihat juga ada yang literalnya duduk berempat kayak di tebing gitu. Terus kayak ngadep ke tebing. Asik. Berempat gitu. Temenin dong, enggak ah. Udah mandi belum? Belum. Belum mandi dari SD. Belum mandi nih kak dari SD, gimana dong? Bikinin rumah, mana bisa. Jadi cua halusnya dibantai. Temenan sama dia. Ini boleh, silakan temenin literal. Halo, halo. Iya, baru datang. Silakan masuk aja langsung ya. Halo, halo. Masuk. Lingan yang main. Ganti game. Tau gak sih guys, aku main lagi Wizards Unite. Kalian tau gak Wizards Unite?
Jadi Wizards Unite itu game mirip Pokemon Go tapi ini versi Harry Potter. Seru banget. Aku tuh udah main dari kapan ya? Terus aku kayak gue seneng kan, tapi nggak aku delete gamenya. Karena aku yakin satu hari nanti aku bakal pengen main game itu lagi. Jadi aku main game lagi itu Wizards Unite. Terus dari kemarin aku udah mulai melawan-lawan monster lagi, nangkep-nangkepin. Gitu deh. Seru sih. Kayak simpel gitu gamenya. Ini mirip-mirip Pokemon Go. Masih main Mobile Legends? For now, no. Not for now. Udah misi goro belum? Nggak mau ah, males aku kalau misi itu harus ada moodnya gitu loh. Kalau nggak mood nanti aku skip aja, jadi nanti aku nggak tahu ceritanya. Aku harus in the mood, so I won't skip the conversation. Enggak tak aku pencet-pencet gitu biar cepet. Bisa mabar nggak? Nggak tahu. Aku nggak pernah sih mabar. Jadi kayak nemu wizard gitu di jalan. Jadi nanti di jalanan kita bakal nemu kayak ada apa ya? Kalau Pokemon Go kan kita nangkepin Pokemon. Kalau ini kita kayak ngebantuin atau melawan musuh gitu loh. Kadang kalau ngebantuin itu misalnya kayak ada teman kita, tapi bukan orang ya, maksudnya yang di situ gitu, bukan orang lain, kayak di dalam game itu ada orang yang teman kita, nanti kayak butuh bantuan gitu, atau ada musuh ntar kita lawan gitu, nanti kayak dia drop apalah kayak barang-barang gitu, nah itu harus dikumpulin gitu. Lebih suka game MOBA atau Battleground? Tergantung mood, karena kalau Battleground tuh apa ya, masih nggak terlalu fokus gitulah. Fokus ya, harus fokus, cuman nggak intens gitu, kita bisa ngumpet-ngumpet. Tapi kalau MOBA kan kita harus intens banget mainnya. Tergantung sih kalau lagi pengen main yang mana. Sebenernya saudaranya Bruno ya, mungkin itu aku bingung deh. Adventure X EXP aku bentar lagi nambah mulu, tapi aku bingung nge-buildnya, gak bisa-bisa. Aku capek nge-buildnya. Selama ini cuman kecing. Bentar guys, aku dipanggil. Apa? Aku lagi jarum. Udah.
FF. Enggak, aku enggak main FF, guys. Cukup ini aja. PUBG aku aja enggak main-main, itu apa namanya? Apa sih namanya? Lupa aku satu lagi, apa tuh gamenya yang Battleground juga. Call of Duty. Lihat Google build-nya. Wah, udah hafal build-nya bahkan. Yang susahnya tuh yang nyari artefaknya. Udah ngelawannya susah kan. Terus enggak dapet-dapet. Capek. Udah capek-capek ngelawan dapetnya itu lagi yang enggak kita butuhin lagi. Aku apalagi buat Ayaka tuh. Kan di yang SS gitu kan. Terus aku enggak pernah dapet yang bagus buat Blizzard. Aku selalu dapetnya attack gitu-gitu, elemental mastery yang bagus-bagus. Itu malah ini yang satu lagi yang buat air, yang buat hydro. Oh, kesel banget deh. Jadi Ayaka aku tuh attack semua dan pokoknya nggak ada cryo bonus gitu-gitu, nggak ada. Cryo damage bonus nggak dapet, jadinya aku pakainya physical, padahal kan harusnya bunga ya. Aku bingung sih, nggak ada sumpah, kesal. Aku bisa sih pakai yang ini. Kalau Ayaka tuh mending elemental mastery atau attack atau apa, guys? Please help. Dia butuh elemental mastery nggak sih? Itu dia nggak butuh elemental mastery. Oke. Kalau gitu pakai yang ini berarti. Udah kita switch. Nah, dari si, nah begitu dong. Oke, kita pakai ini. Bagus, yang naik attack bagus. Yang naik attack sama def. Kenapa enggak crit damage? Ah. Ngeselin. Semoga yang naik attack dan crit damage, guys. Mohon bantu doa.
Ayo, ayo, bisa. Apa nih? Crit damage! Yay! Yay! I'm happy. Bentar, ini masih 12 nih. Masih banyak ya. Tunggu dulu. Sabar. Ini apa nih? Nah, ini boleh lah. Oke, kita lihat. Oh, belum. Kadang tuh aku bingung nih harus pakai yang mana. Lava Walker tuh gak berguna kan ya guys. Maksudnya kan kayak mending yang lain gitu ya. Lava Walker kayak agak kurang gitu. Ya gak sih? Udah, kita tumbalin aja. Oh no. Kenapa Dev? Gak apa-apa, kita harus bersyukur. Seenggaknya tadi crit damage sudah naik ya. Sekali. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tumbalin siapa nih ya? Kadang tuh aku bingung mau pakai numbalin artefak yang mana ya. Kadang tuh walaupun B4 gitu, kayak sayang aja. Oke, ya nggak apa-apa lah. Udahlah, nggak apa-apa. Seenggaknya nih crit damage 11,7 ini lumayan loh. Kita lihat ya sekarang dia berapa. Oh my god, gak ada crit rate. Oh, emang parah banget nih. Gimana ya, aku bingung banget. Ini kali ya. Jangan ini. Coba kita cari cryo. Anemo. Aduh, kenapa beginian semua? Cryo, ini cryo. Ya jelek banget substatnya. Ah, wow. Oh my god, nih cryo. Boleh sih nih, tuker aja nih sama Cici. Aku nggak pakai Cici. Jelas yang lain dulu, jelas yang lain. No, nih enggak. Tapi kita tuh kurang crit rate ya, say. Jadi emang agak sulit nih. Mana cara nyeimbanginnya ya? Aku bingung. Ini sih sebenarnya emang harus diganti nih.
sebentar ya. Ada yang crit rate nggak sih? Jangan crit damage mulu. Wow. Ini crit rate sih. Ini kita tukar-tukar. Switch. Kita switch. Kita naikin dia. Semoga aja sih yang bagus. Oh enggak, bentar. Kita ganti dulu harusnya. Salah nih. Kita switch lagi. Ini 13 ya tadi. Doain lagi guys, semoga yang naik adalah crit rate. Amin. Let's go. Crit rate. Yes, dan elemental mastery. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Daripada dev. Oh my god, senang banget. Yay, I'm happy. Tapi masih kurang sejujurnya. Masih 18%. Kurang banyak banget, gimana ya crit rate-nya. Susah nih. Ya sudah, kita kumpulin lagi nanti aja. Gak apa-apa. Nah, si salju udah jadi. Udah doang. Udah lama banget. Oke, deh, ntar aku main lagi, ntar. Nanti aja main lagi. Guys, emang katanya Zhongli rerun. Serius gak sih? Wih, keren banget JKT48. JKT48 36 juta streaming. Wih, 3,3 juta pendengar. WDD 2,2 juta jam. WDD. Ini member nyumbang juga nih. Kalau lagi latihan, Kita buka lagu JKT dari Spotify. Nyumbang lah berapa menit doang ya. Dari 147 negara. Ini serius gak sih? Kayak agak percaya nggak percaya deh. Wow, dibanding tahun lalu banyak banget nambahnya. Oh my god, terima kasih.
Iya, tapi masih banyak tau setlist yang belum diupload ya. Kok bisa sih? Perasaan waktu itu ada gak sih? Perasaan waktu itu kayak tiap sebulan, ya gak sih? Sebulan sekali kali ya, apa 2 bulan sekali diupload. Kok sekarang enggak ya? Iya masih banyak nih setlist. Semoga secepatnya deh. By the way, kalian top artisnya apa di Spotify? Aku tadi baru lihat kan, punya aku. Oh my god, kayak dia berganti banget. Tadinya tuh aku top artisnya itu, itu. Kenapa tiba-tiba ada orang gitu? Tadinya top artis aku tuh BTS. Terus sekarang jadi NCT, gila sih. Kayak berubah banget. Kayak bisa ganti gitu, padahal tadinya JKT, woy JKT JKT dong, woy mantap. Pas banget kan kalau nge-give S nih. Nih, Hilly Churl-nya lagi di S juga guys. Keren banget. JKT 20.000 jam. Woy. Gila. Lama banget. Tahun dengerin lagu JKT 20.000 jam. Keren sih. Keren banget sih, keren banget loh. Tapi enggak mati-mati enggak, kecuali ada air baru mati. Skill Ayaka. Wih, iya juga ya. Benar. Saatnya kita ngepoin showroom orang alias showroom virtual. Aku pengen lihat ada yang gerak lagi nggak? Bukan ini. Nah, coba gerak dong. Oh, ini gerak ini gerak guys. Ini kok bisa gini sih? Keren. Ini kita lihat yang lain. Ya, ini gambar doang. Nah, ini gambar doang. Coba mau yang kayak itu gerak-gerak. Ada lagi enggak ya? Ya kenapa pada tolong, ada yang gerak. Cewek semua lagi. Ini ada cowok. Apaan nih? Ya, dia main game. Bukan dia yang bergerak. Oh, ini apa game apaan nih? Wih, apaan tuh? Game apaan tuh?
Kita lihat yang lain lagi. Eh, udah gak ada. Lah, segitu doang. Oh no, I'm sad. Oh, udah lah ya. Oh, kalau siang jarang sih. Gebi, kagebi ya kagebi. Apa nih guys? Aku baru pertama kali liat nih guys, member AKB showroomnya beramai-ramai. Biasanya sendiri. Kenal lagi maksudnya, ya mungkin. Oh, virtual mana lagi nih, pengen lihat. Kalau premium live tuh apa sih guys? Sampai sekarang aku masih nggak ngerti cara bikin avatarnya. Pengen padahal aku sedih banget aku mah sedih. Nonton PTD on stage enggak, aku sedih banget. Pengen nonton tapi ya udahlah nanti aja. Semoga bisa nontonnya langsung. Udah kalau gitu, makasih ya teman-teman semua yang udah dengerin showroom radio aku di siang ke sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di showroom selanjutnya, yaitu kapan? Yaitu besok. Wow, besok showroom selanjutnya. Oke, makasih ya semua. Gift-giftnya juga makasih banget yang udah ngasih gift, bintang, semuanya. Thanks ya. Iya. Aku udah showroom dari tadi, jadi aku mau stay sekarang. Besok jam berapa? Pokoknya besok ya, pokoknya besok. Ditunggu aja besok. Oh iya, ini kan Jumat. Besok weekend, jadi selamat berlibur dan bersenang-senang. Thank God it's Friday. Semoga kalian bahagia. Bye-bye.